Cerita dan Puan, yeah. Kita berlanjut lagi di berita olahraga. Ini Koni Riau ya, sudah melaksanakan daripada training center yang sudah berjalan bagi 5 cabang olahraga. Betul Cik Tuan dan Puan, daripada 5 cabang olahraga tersebut ini diharapkan terbanyak meraih daripada emas Cik Tuan dan Puan. Kerana Cik Tuan dan Puan ini pelaksanaan daripada Pekan Olahraga Nasional ke-21 di daerah Aceh dan juga Sumatera Utara. Ya, macam mana kabarnya? Moh kita tengok. Wakil Ketua 2 KONI Riau, Sanusi Anwar mengatakan, saat ini ada beberapa cabor yang sudah menjalankan penguatan latihan seperti cabang olahraga angkat besi, angkat berat, senam, anggar dan dayung. Diharapkan program penguatan yang sudah dilakukan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh cabang olahraga sebelum menjalani pemusatan latihan atau TC penuh. Dari cabor yang menjalani penguatan diprediksi Riau dapat mendulang sekitar 11 medali emas dengan rincian dari angkat berat, anggar dan senam masing-masing 3 medali emas, angkat besi dan dayung masing-masing 1 medali emas. Pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara yang dijadualkan digelar pada 8 hingga 20 September 2024, KONI Provinsi Riau memasang target 25 medali emas. Untuk meraih target itu tentu harus dengan pemusatan latihan dan mengevaluasi persiapan kesehatan atlet dan tim serta melakukan sejumlah penguatan dan mengukur kekuatan atlet. Khusus yang penguatan semuanya kan dah berlangsung, terutama sekali angkat besi, angkat berat, anggar, terus sepak takraw, ini dah jalan semua. Dengan catatan memang sekarang ini tak ada masalah baik itu suplemen maupun katakanlah makan gitu, makan dan suplemen tidak ada masalah. Selain 5 cabor ini, KONI Riau juga memiliki ekspektasi yang tinggi buat cabor lainnya demi mempertahankan posisi 10 besar PON dan terbaik di Pulau Sumatera. Randi Saputra mengabarkan. Geli-geli, banyak yang beli budidaya cacing dan pupuk organik bekas cacing. Kelompok ini telah dibina oleh PT PLN Nusantara Power UP Tenayan sejak tahun 2019 hingga saat ini. PLN Nusantara Power bersinergi mewujudkan mimpi Aziz untuk menjadikan Kelurahan Industri Tenayan sebagai desa cacing yang berdaya. Budidaya cacing tanah ini yang memanfaatkan limbah organik sekitar masyarakat Kelurahan Industri Tenayan. Dari cacing tanah untuk Indonesia maju.